Kita nyobain T7. Saya nyobain ini ya. Seberat seberat. Emang ketinggian? Tinggi banget. Ini proper seat post juga. Enggak. Ini stangnya terlalu pendek. Tapi remnya enak sih. T7. Ya. Wah, enak ini, Mas. Wah, ini. Apaan? Enggak, risoknya kayak aneh. Ada kan? Enggak, settingannya kayaknya. Sumpah, Pak, itu enggak ada enak-enaknya, Pak. Bertanya. Buat saya gimana ya? Oh, hah? Buat saya gimana sih? Kayak terlalu nunduk dia, ngos-ngosan dia. Soalnya kan dia size-nya S. Jaraknya deket banget sama itu, setang. Kalau ini enak, Pak. Itu kan saya panjangin, loh, depannya. Ini dipanjangin dikit juga enak, Pak. Dia sampai rumah. Banyak gede banget dong. Iya, nggak enak pas suka dilihatnya ngap saya. Ini harus diganti. Itu hanya dulu pada paripin banyak gitu juga ya. Saya ganti kan tadinya kan pakai daily tire saya ganti. Iya dulu gede banget kan. Iya, sama ukurannya sebenarnya cuman yang ono lebih gede. Ini tuh tadi pasoknya di lock makanya kerasa berat banget di tanjakan. Ini ribonya terlalu cepat yang depan nih. Ribonya dibikin cepat soalnya. Kan ada dua pilihan, ribon itu kelinci sama kura-kura. Ribon kan ada pilihannya di bawah situ tuh. Dia dibikin kelinci, makanya gini-gini loh. Baliknya cepat. Tapi kalau ngeren emang kayak motor sih jadinya. Iya ya, modulasinya enak no. Enak dia nggak kayak Shimano. Nah, ya. Shimano ngagetin. Oh, iya. Hey. Oh, ini pedalnya mentok. Karena gini kan tekanan anginnya kecil ini yang tengah. Satu itu kan kalau misalnya di bawah tekanan anginnya kan kecil Pak dia. Satu di bawah ke Bukit Batu mentok dulu di sini. Kalau ditambahin anginnya enggak, ini kan settingannya dia, settingan Pak Sukma ini segini nih. Settingan siapa? Settingan yang punya. Oh. Settingan anginnya. Tapi ini bisa ngejot. Kan dia ngejot. Bisa no. Coba pakai ini dah. Di. Itu kalau sepeda saya kalau mau ganti spare part, ganti semuanya. Banyak lah. Mending nabung buat beli frame. Bener dah. Maksudnya nabung yang bakal nggak pernah dipakai sama Pak Sukma. Apa bener ya maksudnya? Kurban nanti dulu aja. Ya nanti dulu aja, nggak harus sapi kan kurban. Kalau mampunya kak. Wih, amin. Kan terang ini cuma hujan lewat pak. Iya. Ini justru mah nggak mau muluk-muluk, maunya kambing aja. Iya. Tapi kalau saya planning pribadi gitu ya, saya bakal minta kurban tuh kalau misalnya udah nggak bayar kuliah.
kalau misalnya saya masih terpaku sama bayar kuliah, otomatis berat. Kenapa saya ngikutin bapak saya sih? Ya udah. Gak usah mikirin beban dulu. Kalau misalnya belum mampu. Orang mah jawabin sama neneknya, ya ntar, ya ntar. Gitu. Mau lihat katrok? Emang rame di sana? Enggak tahu deh. Hah? Kita ke katrok. Tapi dia sayangnya belum TA pak belakangnya. Harusnya kalau dinaikin harganya, paling nggak belakang itu dibikin TA. Nah, TA kan lebih enak, lebih stabil belakangnya. Banyak. Iya. TA itu yang kayak gini yang waktu itu. TA itu yang belak, ini kayak depan nih. Kayak depan nih lihat kan? Iya. Itu TA. No katrok. Udah. Pak Budi. Pak. Pulang. Iya. Iya. Sorry Mas Rian. Enggak. Kurang naik kayaknya saya. Harusnya segini nih pas belok. Kalau enggak di atas begini malah. Udah pernah ke Gate Katro kan? Dah edan nih, magrib-magrib ya nih. Becek lah. Becek, Pak. Becek. Wah, jamping aneh. Eh, isai. Becek, Pak. Nggak usah lah. Hah? Becek. Patok. Iya. Hah? Itu di bawah situ. Itu orang nanjak ke situ. Iya. Kalau ke sini. Iya. Apa ini tempat turun? Ini tempat turun. Tempat naiknya? Hah? Tempat naiknya? 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 Sono. Yuk. Hah? Sono lapangan. Lapangan yang biasa. Yang lapangan yang Pak Sukma pernah jatuh itu. Hah? Hah? Ya, lapangan yang itu. Heeh. Ya. Becek ternyata. Tadi nggak hujan ya? Iya. Ini sih enak pulang sebenarnya. Ya. Weh, weh. Ada lampunya. Kenapa? Kalau beli frame dulu, lo nggak bisa langsung dipasang kalau nggak ada spare part.
Hah? Emang nggak bisa dipakai sama sekali yang recycle? Lewat lurus apa kanan? Hah? Kanan aja ya. Saya capek banget pakai ini. Capek banget. Iya. Udah mentok mulu. Iya, udah mentok mulu. Wah, ini sih. Iya, Bang. Hah? Halus ini. Saya nggak perlu ngabisin tenaga banyak. Sayang, tapi belum TA, Pak. Ya udahlah. Udah ini mah.